Dan Ahmad Yani. Sampai Bandara Supadio. Take off jam 12, take off jam 13.25. Sekarang mau pada kumpul di bandara untuk check in. Nah, itu Bandara Pontianak Supadio. Kita Bandara Balikpapan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut ya, kita ambil bagasi ke bawah. Yuk. Selamat datang di Bandara Balikpapan. Sekadar info, Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan merupakan nama salah seorang sultan dari Kesultanan Kutai Kartanegara ke-18, Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Sedangkan Sepinggan sendiri artinya satu pinggan. Pinggan diartikan piring besar, wadah untuk makan, sehingga sepinggan memiliki makna terjalinnya kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Balikpapan dan sekaligus merupakan nama daerah di kawasan sekitar bandara ini. Pada 2018, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan dinobatkan sebagai bandara terbaik kedua di dunia untuk bandara dengan kapasitas penanganan tahunan 5 juta hingga 15 juta penumpang. Pada 2022, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan kembali menerima penghargaan internasional sebagai salah satu airport terbaik untuk kategori bandara dengan kelas penumpang 5 sampai 15 juta. Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Ilmu Pertanian atau disingkat FKPTPI adalah merupakan wadah bagi perguruan tinggi di Indonesia yang berfokus pada pengembangan ilmu pertanian. FKPTPI dibentuk untuk memperkuat jaringan komunikasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi antar institusi pendidikan tinggi yang memiliki program studi pertanian. Kegiatan dan program KPTPI meliputi menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuannya, di antaranya yakni seminar dan lokakarya, dengan menghadirkan pakar untuk membahas isu terkini dalam pertanian dan pendidikan tinggi. Selanjutnya, pertukaran penelitian. Program yang memungkinkan perguruan tinggi untuk berbagi hasil penelitian dan best practices. Kemudian, penyusunan standar pendidikan, yakni mengembangkan standar kurikulum dan akreditasi untuk program studi pertanian di seluruh Indonesia. FKPTPI berperan dalam pengembangan pertanian di Indonesia melalui peran penting dalam menghubungkan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Of Agriculture Imam Warman University dalam rangka FKPTPI yang keempat. Seru, ramai banget. Kamu suka diri? Di mana kak diri? Halo, halo, halo. Ngomong dong, ngomong dong. Pagi.
Samarinda. Kami sampai di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pekanbaru. Ah. Pekanbaru Samarinda. It's Riau. Bagian nih dari acara FKPT PTI. Oh, kita lihat oleh-oleh khas Samarinda. Apa oleh-olehnya, Pak? Yang khas di sini tuh apa? Khas kue labu, lapis labu Samarinda. Ini khasnya. Oh ya. Mana boleh tuh? Kok yang ini labu kuning juga browniesnya? Cantiknya. Berapaan nih, Mbak? 45. Cantik browniesnya. Sampai di videoin lah. Oh, yang itunya Mbak, lapis labu ini kayak yang Bogor ya. Cantik lali. Nah, ya Allah. Ini lapis. Ini brownies 45.000. Ada bawang goreng. Ini buatan mahasiswa atau bukan ya? Dari UKM ya. Ah, dari UKM. Ntar ya Mbak ya, saya muter ya Mbak. Ini apa namanya Bang? Oh iya. Ini khas Kalimantan. Ini untuk apa? Oh. Ini anjat. Anjat untuk? Ya, buat jadi rupas gini. Oh, ya, jadi kan serempang tuh, iya. Tuh pakai gitu tuh makainya. Lebih modern. Taruh di belakang. Oh dari Oh gitu. Tas anjan namanya. Anjat. Anjat. Yang ini untuk ini penari lah ya. Iya. Kalau kami. Oh iya tuh gitu tuh pakainya tuh. Terus ini ada selendang juga. Itu selendang. Iya. Selendang ini biasanya buat penari juga. Iya, untuk penari yang tadi tuh kan, ya, pentas ya. Itu. Ya. Setengah mati nganyamnya nih. Butuh kesabaran. Ini untuk apa? Kalau ini kalung. Iya, itu Bu. Dipakainya di selempang. Ya ini kuat Bu, dia dari
Bahannya dari apa? Dari apa? Selalu pakai kan. Anyamannya dari apa bahannya tadi? Belum. Rotan. Rotan ya. Oh, ini bambu, Bu. Ya beda ya. Kurang enggak ada puringnya. Upgrade dia sedikit lebih kekinian dan anak muda sekarang kan udah anak-anak kampus gitu. Jadi kalau kalau kami enggak anak kampus lah, dosen lah yang pakai. Inilah khas dari Samarinda. Dasar rotan. Bang lanjut dulu ya, Bang. Oke. Oh ya nih. Ini kerajinan purun. Iya, bentar. Kerajinan purun dan olahan ikan. Iya. Purun itu semak. Rumput kan? Purun tikus nandakan. Oh ya. Nandakan tanahnya sempat masam. Ah, itu purun tikus ya? Iya. Oh, itu jadi apa tuh, Mbak? Oh ya, kita lihat ya. Tikar. Nah, ini tikar. Topi. Ini tas-tasnya lucu. Itu makanannya dari apa, Mbak? Ini kerupuk bawang. Oh, ntar dulu. Kerupuk bawang maksudnya? Kerupuk bawang putih. Dari bawang putih, oh ya. Kalau ini kerupuk gandum. Gandum, iya. Rasa ikan belida. Mahal ikan belida tuh ya. Bisa juga jadi kerupuk ya. Ini? Ini ikan asin. Oh ya, biasa. Ikan asin biawan. Biawan. Ya, sama. Ini tasnya, dompetnya? Ini gantungan kunci, Bu. Ini gantungan kunci dari? Dari purun. Purun juga? Iya. Modern-modern. Ini berapaan nih, Mbak? Dari purun nih. Iya, 35. Ringan banget. Aisyah, ya Allah ya Rasul. Tadi enggak ketemu kita. Saya baru datang. Oh, pantas sama kain baul. Dari subuh baru datang. Nih lihat kita kerajinan dari purun kan. Saya sudah beli kain. Yang mana? Kain. Awas nanti jadikan batik. Jadikan baju. Batik. Oh, yang di bawah. Bakul. Dari purun ya, bisa ya. Ini apa nih prosesnya? Oh, ini bagian dari TRGM kah? Oh, iya, BRGM atau BRG? Gambut Sabin Tulung Berjaya. Entahlah Bu, apa? Mana Ibu beli ros? Beli ros. Udah, oke. Satu-satu nih cuma posting. Oh, itu sih bukan khas ini, belilah yang khas ini, Mbak. Makasih ya. Iya, ya, kok. Makan sih. Entar dulu. Entar, ini kok bisa pulang enggak boleh-boleh, he. Ini khasnya amplang nih sama kayak di Ponti. Sama kayak di Pontianak, Bu. Coba dulu. Cobalah, Bu, rasa, Bu. Amplangnya berapaan itu? Yang ini 18.000, yang ini 9.000. Kalau mau pakai cabut bisa cek. Ini apa nih, Umay? Empe-empe, Ibu. Ready to eat. Ready to eat. Bahannya apa pempeknya? Bu bentar ya, Bu ya. Oh, ini juga. Ini tas-tasan, kain. Ya. Ini kain ya, Mbak? Kain. Untuk jadi satu baju gitu atau gimana? Oh, rok. Khas Kutai. Juga sama nih. Ini yang bahan batiknya ya, Mbak? Iya, batiknya. Nah, itu ada batik tulisnya, ada yang tulis, ada yang cap. Ini gambarnya khas ini kah? Iya, Dayak kan? Benar, Dayak. Ini khas sini nih, kain-kain yang kita bisa bikin khas.